Saya akan keluarkan kajak. Saya merasakan dia akan keluarkan esmeralda. Salah. Okey, nampaknya green telah dikeluarkan. Okey, yang kedua pula. Kedua, saya menyaksikan gigi. Gigi? Ya. Yeah. Saya rasa... Tak apa. Kita taraf-taraf dewa lagi pada gigi. Ya. Itu dan Adam. Ya, yeah, betul. Itu viewer harap maklum lah, okey? So, band yang kedua. Ketiga. Dari pihak biru. Biru. Siapakah dari band? BBBBN. Akan dikeluarkan kini juga jelas telah dikeluarkan, nampaknya semua keluarkan. Okay, yang keempat ni saya tahu apa. Apa? Digi eh? Yes, confirm. Saya tak ada sanksi, saya kunci eh. Okey, kita tengok apakah band. Tak, jangan lepas diri Cik Zul, apa yang di band? Saya boleh cakap Lunox. Saya Digi. Lunox atau Digi, kita tengok apakah yang akan dikeluarkan untuk game yang pertama ni. Milan dan nampaknya masih lagi mengikis apa yang nak dikeluarkan. Atau tidak akan di-ban? Mungkin satu sahaja Digi. Wow. Saya bercakap semula tentang level saya atas dari Toto dan Adam. Saya dah terangkan, dah dijelaskan, dah buktikan malam ini. Okey, nampaknya Digi telah dikeluarkan. Dan di sini kita lihat Glock masih terbuka. Lunos juga masih terbuka. Lunox, Grok. Kita tengok kajak pada pihak biru Cik Zul. Apa first pick dorang? Saya akan rasa Grok. Kau main teka. Mana main teka? Kau nak cakap? Nampaknya Grok telah dikunci oleh pasukan biru. Dan juga Kajar dan juga Harit. Adakah Harit ataupun Lunox? Saya rasa Lunox lagi better daripada Harit. Saya rasa Harit lagi better daripada Lunox. Okey, kita lihat siapa kali yang akan dipick oleh pasukan merah. Merah, kau tak pilih Harit, kau di-ban. Nampaknya masih lagi belum pick Harit. Ya, saya dah cakap level saya atas dari ikutan Adam. Okey, Harit telah dipilih oleh pasukan merah. Pasukan biru. Pasukan biru, saya rasa dia ambil Lunox dan juga Lyomot. Lunox dan Lyomot. Saya merasakan dia akan mengambil volume slogan. Ambil apa? Ambil Akai. Akai? Akai. Akai. Sebab macam yang saya tengok sebelum-sebelum ni, yang Cik Zul yang user Akai ya. Suka meloncat-loncat kepala orang. Betul. Tapi kita kalah ya. Jadi kita menang. Oh, nampaknya dia pilih apa tu? Dia pilih Ruby dan juga Carry. Oh, okay. Saya hero-hero ni saya kurang tahu ya. Saya tahu Johit saja. Ya, siapa yang tak kenal? Saya dah tak nak tahu dah. So, untuk pengetahuan viewers-viewers, siapa yang tak kenal Abang Dosh dengan global Johitnya? Okey, sekarang ni, biru, dia merah, dia akan ban apa tu? Ini pick lagi, bang? Tak, ban selepas ini. Ban saya... Kita sekarang ni, kita selalu fikir masa depan. Masa depan? Okey, sekarang ni, tim biru, apa yang di-ban? Tim biru, kalau lihat pada... Grafik merah, okay. Mungkin dia akan keluarkan fighter seperti Lyomot, Amus, mungkin. Saya pelik tournament WDG ni. Nampak macam fighter telah dikeluarkan. Kebanyakan player kurang user Johit. Betul. Sebab macam tu lah, sebab dalam memandang rendah kepada Johit ke macam mana? Bukan, mungkin sebab kita akan bersambung. Mungkin kita tak nak tengah semua bibir. Tapi yang di-ban boleh, tim merah. Kekuatkan Lunox sebab tim biru masih lagi dia ada mid laner Mitch. Tak pernah nampak Dodge main Johit. Akai telah dikeluarkan. Nampaknya dia mengurangkan lagi tank-tank yang ada. Dia hanya tinggal Gatuk Kaca. Mungkin boleh ambil Bellary, boleh dikeluarkan lagi. Kenapa nak dikeluarkan sekarang? Diorang tengah pick. Masih lagi, dia masih fikir tank apa yang pun boleh make a power. Ini nampaknya Lolita saya rasa kurang berkesan kalau dia dibawa masuk. Namun itu mungkin mereka fokus lebih pada CC. Dengan saya, Cik Zul, saya nak nasihatkan kalau kita casting bersama, tak perlu cakap CC ke kilometer per jam ke, sebab saya tak faham benda-benda. Yang saya tahu hanyalah gaduh. Gaduh. Dia apa-apa sondol je. Kita berkenaan dengan CC ke mid laner ke offline, saya tak tahu.
kita dah diambil oleh Basuki. Okey, pengetahuan Cik Zul lah, bila saya pakai Johan, paling saya benci bila saya berjumpa dengan anime adalah Tamus. Tamus? Kenapa? Paling saya benci. Kenapa? Sebab dia macam kebal. Kebal? Walaupun Johan saya tu dah kebal, dia lagi kebal pada Johan. Okey. Mungkin dia pada sempadan? Sebab mungkin dia orang Manusia? Adakah dia orang Manusia? Mungkin. Okey, itu dia Tamus lah dikunci oleh pasukan merah. Okey, pasukan biru menggunakan Grok, Kerry, Ruby, Hali dan juga Lolita. Manakala pasukan merah, Kaja, Harith, Claude, Minoto dan juga Tamus. So, untuk pendapat Abang Dodge, tim mana yang akan menang? Bagi pendapat saya, tim merah dan tim biru pula. Saya tak boleh pilih. Kalau saya pilih, dia jadi nampak macam bias. Oh. So, kita tengok siapa yang menang. Okay. Bagi saya, kalau saya tengok kepada awal-awal dan kemungkinan benda tu salah, level saya jatuh bawah Ikuto. Saya atas pada Ikuto sekarang ni. Betul. So, saya tak nak main tekan-tekan 7-4 belah. Okay. So, faham ya? Faham. Kita saksikan perlawanan pertama di minggu yang kedua. Ya, baik. Yes. Bagus. Alright, guys. Sebentar lagi kita tunggu. Kita lihat ini. Viewers ada Bonds, ada Kiana Charge, Mirror. Nampaknya kita akan masuk terus ke game yang pertama. Minggu yang kedua. Okey. Nampaknya kita bersam membawa batu ke tengah bersama dengan Hali. Dari bahagian merah, Harith bersama dengan mungkin Kaja yang akan jaga Hali di situ. Bukan dia kat situ ya. Dia kepada siapa? Kepada enemy ke? Kepada saya? Mungkin dia tuju kepada viewers. Nampaknya! Nampaknya itu telah diberikan. Saya bagi pus-pus. Nampaknya! Gentiak telah diberikan oleh Grok itu. Kejap-kejap kasta. Yes. Sedikit damage dikeluarkan oleh Grok itu. Nampaknya? Nampaknya. Nampaknya tiada apa-apa yang berlaku. Dia orang pulang semula mengambil buff. Okay, di situ. Masih lagi tiada apa-apa agresif di situ. Kita boleh tengok permainan pihak merah. Selalu main skill. Ya, pause di meter. Kenapa terlalu awal sangat pause di meter ni? Apa kebaran kalian yang berlaku di antara tim merah ini? Mungkin. Adakah orang bergaduh? Sama dorang salah pick? Kenapa dorang tidak pause? Kenapa? Mungkin tu kita tak nak tengok. Pastikan. Saya rasa dia punya internet slow. So dia punya ping jam dia mungkin dia akan tak pause. Adakah Cik Zul ni tengah membongak atau membicara? Tak, saya cakap benar. Merah. Baru saya nak cakap kenapa tim merah ni main safe, dia bukan setakat safe, dia cakap pause lagi. Dia minta, mungkin dia nampak player. Kenapa Cik Zul asyik cakap mungkin? Kita nak tahu yang betul. Yang betul. Mungkin kita tak nak. Mungkin kita buat. Yes. Alright, nampaknya ada admin yang memberitahu ada player yang lag di situ. Nampak? Kalau tadi cakap mungkin, viewer akan terfikir apa yang berlaku. Sama dia jatuh, sama dia pergi toilet, kita dah tahu dah. Player lag. Yeah. Kita tak nak dengar mungkin, Cik Zul. Okay. Sekarang 2019, Cik Zul. Pastikan apa yang berlaku. Pasti, ya? Pasti. So, perlawanan pertama di minggu yang ke? Dua. Nampaknya? Itu kita mentek lah malam ini. Nampaknya. So, korang semua boleh hashtag nampaknya, nampaknya. Itu je. Go, Abang Dodge. Ucapan daripada Wani. Thank you siapa yang dah... Okay, kita akan bermula. Kembali kepada perlawanan yang pertama di minggu yang kedua. Ya, betul. Iaitu tim 1 dan tim 3. Betul. Nampaknya Hali mencuri buff di situ. Terkial-kial si Grok. Nampaknya dicuri kemula. Kemula tu apa? Nampaknya Minotaur menjaga Harith ya. Kenapa dia perlu menjaga Harith? Sedangkan Harith bukan user MM. Dia adalah mage. Nampaknya pergaduhan telah berlaku di situ. Nampaknya hampir mati Hali tersebut. Nampaknya tidak mati ya. Hampir mati nampaknya. Nampaknya tak ada apa-apa yang berlaku di sini. Harith dan Minotaur. Tadi dia terkena ulti daripada Hali dan damage Hali keluarkan. So kita tengok di bottom lane kita boleh saksikan Lolita bersama Kerry. Okay. Dan off lane itu pasti bila ada dalam tahu aku itu Yeah.
saya boleh katakan kalau bahasa salah. Jump off tu nampaknya player like. Jump off the game. Jump off the game. Yeah. Tak, saya nak bercakap lagi tadi tu. Jump off the game. Nampaknya dicoret. Yang mati kata di situ. Betul. Yang mati kata. Kenapa saya kata mati kata? Sebab mati adalah tahu orang. Betul. Itu mati kata. Mati yang sia-sia. Mati yang tak berkhidmat. Mati yang tak berkhidmat adalah mati di dalam tahu. Okey, kita boleh nampak dia punya. Apa nama? Carry. Apa? Ini dia adalah item. Item. Ya, saya tengah belajar. Item. So, sekarang ni dia ada lagi item floor yang dah siap. Nampaknya kasut. Kasut dan apa-apa item dia lah yang siap. Kita boleh tengok kan pada pasukan merah kan. Mari kita tengok kita ambil office buff. Betul. Sebab buff dah respawn, so dia mereka kena fokus pada buff. Nampaknya grab telah diambil oleh pasukan merah. Saksikan Lolita. Kajar dulu. Okey, tiga hero di bawah, tiada apa-apa yang berlaku. Nampak tu eh? Tim ini kurang menyengat. Bagi saya membosankan. Terus-terang saya cakap dia ini membosankan. Kerana tiada pergaduhan, tiada kenduri kendara, tiada. Semuanya buff, membosankan. Saya betul-betul bosan. Dia ada team fight yang... Tak ada yang ditunjukkan. Tak ada power, tak ada ulti, tak ada, apa pun tak ada. Tak ada, semua tak ada main Tetris lah kau. Betul. Tiada lagi initiate daripada tank semua main dan selamat. Duit pun kita tengok, beza tak banyak. Kalau dikira minit yang ke-6 ni kita boleh nampak semua 3 pengurangan dan 4 pengurangan yang berlaku. Jadi ini kita namakan game membosankan. Ikhlas jujur saya cakap. Betul. Jadi nampaknya? Nampaknya Grok. Oh, nampaknya Alti disiasiakan oleh? Grok. Mino. Bino telah membazirkan ulti dia kerana Grok telah menggunakan immune passive yang boleh menyebabkan nampaknya apa yang berlaku hari. Adakah dia nak battle ataupun nak membunuh nampaknya Hali membunuh hari yang terkena dan Binoto juga terkorban. Jadi ini game saya rasa mungkin dia dengar saya ada rasa bosan mendengar pembelaan daripada tim. Encik Zul membela daripada Zul. Nampaknya Turtle telah diambil oleh pasukan biru. Ya, yeah, betul tu. Hali telah mendapatkan Turtle Kat sini kita tengok Encik Zul. Encik Zul lah. Kenapa Hali saja memainkan peranan dalam ini? Sebab Hali ada ambil leader, so dia perlu lebih. Nampaknya satu hati yang telah diperlukan oleh Lolita daripada pasukan biru. Nampaknya Lolita mengorbankan nyawanya setelah dia menumbangkan tower. Dan kita lihat di bahagian atas, Ruby cuba melakukan sneak push itu mendapatkan tower di atas. Nampaknya tidak berjaya Ruby. Dia takut. Kalau saya user Johid, saya teruskan. Teruskan. Saya tak akan reverse sebab saya fighter. Ruby, Ruby ni apa dia? Hero apa? Fighter. Kenapa dia tak buat macam saya buat? Mungkin dia tak cukup fighter. Dia bukan salah kepada fighter. Dia salah kepada user. Adakah user ini berani? Jangan salahkan hero. Masing-masing hero ada kelebihan masing-masing. Okay, Zul. Bagi saya 7 minit yang pertama ni.
initiate retreat. Jangan ikut saya cakap. Membosankan. Alright, okay. Tapi kata adakah berlaku? Saya tak nak tahu dah pasal kata. Kami yang tengah tengok kau. Habis berapa? Membosankan. Jujur. Jujur. Tu game ni memang. Okay, kita saksikan. Ada pengeluhan di bawah kita tadi. Nampaknya dia akan mendapatkan tower bottom yang betul. Pertama. Tower telah dapatkan dari pasukan biru. Klub masih lagi form di atas. Nampaknya kita tengok di bottom line. Nah, bottom lane tak ada lane ke line? Kenapa aku cakap line, kau cakap lane? Kenapa? Saya ni adalah atas kepada. Oh, ok, so saya kena ikut. Yes, silap. Atas kepada. Atas kepada Kutu. Dan? Dan juga Adam. Yes. So kita akan sebut lane bukan line, bukan lane. Line, lane, line, lane. Oh, nampaknya. Nampaknya tower di atas kita. Saya tengok kena ikut ni. Baru tambah betul. Ni sekolah aku ni. Ni betul sini tempat kau mau. Ambil sediam nak ikut ni. Oh, tak ada. Abang kau ni. Abang kau apa ni? Jangan mungkin. Tadi. Jangan mulu kan Fah. Abang kau ni. Baca lah. Aku benar aku berhenti. Nampaknya. Ni aku tahu. Gila. Kereta ni. Masa yang ikut pengenang mengamuk kan. Aku mungkin suka. Kereta dia putus kereta. Sikit ke kereta melanggar abang. Kereta weh kereta weh. Bagi atas Alfi. Nampaknya mati. Tidak membuang masa. Dan tidak membuang Alfi. Untuk membunuh. Aku rasa. Bagi atas. Nampaknya di tengah. Hanya tinggal kali corak. Saya pergi ambil ni. Kita terus slot telah dimulakan. Nah, jawab tak nak buang masa. Jawab nak habiskan cepat. Adakah berjaya mendapat Encik Zul Lord diambil oleh pasukan biru? Berjaya atau tidak? Saya rasa kita saksikan ada pergaduhan Encik Zul. Bila saya tanya tu jawab cepat. Jangan berfikir dan menggunakan percakapan tangan. Initiate retreat. Itu je. Okey, nampaknya Alif dah mati. Dan juga Alfi Minos. Nampaknya mati semuanya nampaknya. Nampaknya. Tapi tim main tu kalau dapatkan lot eh. Di situ nampak lot dah berjalan kat bawah tu. Ini adalah satu permainan pesif. Betul. Daripada tim merah. Mereka bermain dan pesif. Agresif bagi tim. Bagi tim. Mega kill. Nampaknya. Saya tak tahu. Dia makan. Orang-orang ya. Dia tak manjat eh. Menjas. Nampaknya tahu di atas. Perhatikan tahu di atas. Tahu di atas tengah pusing di atas. Minion mau kerja. Kami yang boleh kita tahu. Okey, dia ada lagi dua part. Nanti kita tengok ada ke dia akan ikut ataupun. Big Boss harap boleh
rehat.